Kami mau bertanya dulu kepada ahli digital forensik. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Iya. Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Iya. Tadi ahli menjelaskan ada saudara FS, kemudian ada ya anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Belum ya? Mohon waktu. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Oh iya. Ya. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambu, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Dirianto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, ulangi, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfanzo, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Oke, menurut ahli atau ini ahli kan mentranskrip ya dari handphone siapa saja, menurut ahli itu WhatsApp itu saudara transkripkan ke dalam bentuk berita acara pemeriksaan itu dari handphone saudara FS kah, apa dari handphone saudara Ricky? Mungkin agak keras pak, agak kurang ya, terdengar. Transkrip atau percakapan itu ahli dapat dari handphone siapa? Oh, barang bukti nomor adanya grup WhatsApp itu ahli dapat 280 dari STP dengan nama Richard. Dari saudara Richard, terdakwa Richard, oke. Kemudian dalam transkrip itu adakah komentar terdakwa Ricky Rijal di dalam WhatsApp tersebut atau di dalam barang bukti yang saudara ahli temukan terkait dengan Ricky Rijal? Apa ada komentarnya? Ricky Rijal. Saya harus cek satu-satu dulu, Pak, terkait dengan pertanyaan tersebut.